собрать. Вия привязать. Броня, не броня. Вторую ланцету похуй. Разбирает. Все, на... Pasukan Rusia merekam dengan kamera ponsel sejumlah kendaraan militer dan kendaraan lapis baja milik angkatan bersenjata Ukraina yang berubah menjadi besi tua. Hal ini disebut dampak dari serangan rudal anti-tank atau ATGM dan drone lancet Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 17 Juli 2023. Tampak kendaraan-kendaraan nahas tersebut berada di pinggir jalan di dekat desa Belogorevka, dekat Lisichansk. Dalam keterangan unggahan disebutkan dua di antara kendaraan lapis baja tersebut adalah Cossack 2M1 dan British Nets Land Rover. Sebelumnya Rusia juga mengklaim telah menghancurkan sejumlah senjata buatan Barat. Serangan tersebut merupakan kelanjutan dari peperangan antara Ukraina dan Rusia yang sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Kemhan Rusia juga melaporkan bahwa saat ini unitnya dipersenjatai dengan sistem rudal yang diklaim mampu menembus baju besi musuh apapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!